Halo, selamat siang saudara. Selamat siang sedulur semua. Ini Kimochi X Plus ya. Saya coba setting regul. Regul Cina. Kalau yang lain lagi pada rame pakai P70, kita pakai Cina, bro. Nah, ini di 12 ya. Lumayan. Lalu dari tester regular, dari tester digitalnya, dia bagus banget ya ngebaliknya. Nggak tahu sama mano ini ya, terbilang kencang sih, cepet sih. Kimochi X Plus. Regul Cina ya. Tekanan angin kurang lebih tinggal 1500-an. Ini termasuk cakep sih, termasuk bagus untuk hasil kerja regulnya ya, kerja hammernya juga, kerja regulnya juga, kerja chambernya juga. Aman ya di angka itu, di angka 12. Lebih dikit. Kalau di tester 12.35, 35, 34. Nah, kita coba lagi untuk aksinya ya. Oke, ini untuk unitnya. Kita belum mulai kerja ya, karena di sini belum bikin popor ya, karena di sini ada tradisi lebaran ketupat ya. Jadi kalau belum lebaran ketupat, nggak boleh megawe, nggak boleh kerja dulu. Jadi sementara kita utak-utik regulnya lagi, biar nanti udah kepasang popor nggak kebanyakan nyeting. Biar bisa langsung cus, biar bisa langsung cus, bro. Biar nanti masuk popor bisa langsung kita tes di lapangan ya. Ini kita di rumah posisi ya. Ini scuba di rumah cuma ada dua. Kalau di bengkel ada berapa itu? Ada 6, 6 apa 7 kalau di bengkel? Ada 6, di bengkel ada 6. Ini cuma stok di rumah ya. Tak bawa pulang. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit review
Musmoji X Plus. Insya Allah ini saya yakin ya, insya Allah ini unit enggak ada dua, cuma ada satu di belahan dunia manapun dari sistemnya. Thank you, ini untuk unitnya. Yo lo, kenapa, Dor?